Dia punya akhlak ni, kita baru nak berharap baik bila siapa yang dah agak-agak kursi pelajaran akhlak ni dari mula sampai habis, dia ni ulangan, berharaplah ambil dah berat sikit, dia kalau boleh patah dua sampaikan, mempahankan. Yang bagi yang agak-agak tak pernah naik kursi dari awal. Sebab tak ni nak selamat bukan masa yang masa yang sangat panjang belasan tahun. Okey, kita baru selamat ni akhlak ni dari sejak kecil ni sendiri. Kita belajar. Diri ni kita belajar. Apa yang kecil dia perlu. Dah perlu. Kepul dan selamat, tahu boleh balik. Jadi orang berhormat, tahu boleh balik. Jadi bukannya senang nak pulih. Mungkin awak tidak ikuti dari awal. Jadi alhamdulillah sekarang baru untuk buat video. Jadi kalau boleh kita ikuti dengan konten, insyaAllah kita boleh dapat ilmu yang sempurna dan boleh jadi modal kita untuk persaingan. Dan kita ulang ni, ada tiga pedoman yang dapat faedahnya. Satu, bagi dua, yang ketiga, orang-orang yang ikut dapat ingatkan. Saya lupa dapat ingat balik. Orang yang tidak dari awal dapat mula balik. Setelah 30 tahun baru tamat. Orang yang dah mula dari awal, orang yang dikesannya boleh dia. Mula-mula dia pertama, dia macam ragu-ragu tau. Tapi kalau dah kali yang kedua, macam confident sikit lagi. So, dekat pada orang lain. Cara mikat tu, dia ada lah. Anak jadi sekarang kita dalam kedua tiga ni, kita dalam memahaskan kelebihan ilmu. Sebelum cerita pasal apa itu tahu, kita nak faham apa itu. Jadi kalau tak silap saya lah, belum mula kita belajar ni, kita sudah belajar Bukat Iman. Bukat Iman ni pemuliraannya, pemukaannya. Apa kita tahu, apa yang kita tahu, siapa ulama yang kita pegangi, apa hukum belajar yang kita tahu, sampai ke mana kita belajar yang kita tahu. Ada tak? Jadi kita dah mulai. Malam ni, sikit yang saya nak bilang dan jadi, yang kita belajar ni, orang dulu panggil ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf ni macam orang baca tinggi lah. Orang belajar yang tasawuf pergi buang bumi. Jadi ini saya sudah ditukarkan akhlak dalam. Sebab apa yang kita belajar ni, inilah akhlak dalam. Kalau orang bilang, oh mesti miliki akhlak-akhlak yang mulia. Dan mesti hindari akhlak-akhlak yang hina, yang kecil. Itu akhlak-akhlak katakan akhlak-akhlak Islam, hindari yang tak baik dan amalkan yang baik. Jadi, apa cara yang kasut kita faham kita tahu ni, bahawa kita ilmu yang nak dekatkan diri kita kepada Allah. Utamanya hati. Tak utama hati, itu hati lagi. Kalau dia baik, baik. Kalau dia rosak, rosak. Hati takkan pandang sesuatu dengan teliti. Mata tidak akan pandang sesuatu dengan teliti kalau hati tak. Oh, naik haji asal tu berapa jam? Tak pun nak tidur. Raja 40 tahun tak akan pernah tidur. Tak teliti. Hati tak. Tak buruk. Mungkin awak muda ini dia punya batu tu apa ni? Thank you.
dari awal mas ya. Jadi dalam baik itu dalam mata orang baik hanya saya nak cakap ini begitu. Takut orang jadi ya tergolong macam itu dadak itu. Jadi saya lepas, dapat benar lagi macam kita dapat belajar kalau boleh jangan buat lah datang buang masuk tak lama, kan ni berbual lah buat pembeli ini orang Yeah.
betul. Dua kiri kan ada hai. Oh, dia mau ubah kaya. Ubah kenama. Balik itu. Katanya ni, tahu lah, katanya pasti jauh lah dari alam jauh lah. Oh, ni lah tuan uang malam-malam puluh biwa. Tapi tak ada dari isu, tapi itu tak isu. Jadi buka lah, lantik ni. Itulah yang saya dapat dengar dan bilang-bilang. Jadi takut nyanyi, rumah dia, ada siapa. Jadi tetap satu lah, semua ya. Jadi hati saya tersentuh pada. Nama dia hidup dia, dia cemerlang, dia terbilang. Dalam jadi itu mereka. Tapi kita ni banyak ke? Ikut mereka tu. Macam mana kita cemerlang, terbilang, terbilang. Tak tahu kan? Kalau kata ayat Al-Quran, hadiah Nabi Allah, tak apa. Cuma nak apa. Jadi kalau kita patut-patut, yang dikejar, yang dikejar kena tinggal. Yang nak dibawa, kena tinggal. Mana yang payah, semayang ni tak payah. Tapi bila saya tak sambung, buat saya yang payah. Tapi kena jadi, ini saingan. Siapa saja dalam tulis? Cemerlang, terbilang. Dia bilang. Tak boleh dia hilang. Jadi, kita fikir bahawa satu sebab saya dah satu kuat berkali-kali. Bila awak dah hilang, saya nak buat dapat sesuatu. Apa dapat aku cerita? Dapat nego yang mentaat. Dapat sadar. Dapat sikit lah sikit saja bila tanggung jawab kita dalam hidup ini. Dapat dekat kepada Allah, dapat sadar diri kita ini siapa. Allah mungkin besar, sikit-sikit tak menama. Dan tolong kita punya kesadaran tu meningkat ni kita tak. Sebab kita dah tinggal pasti umur. Tak tolong banyak. Balik, mungkin kepilat. Pasal. Jadi yang saya nak kata, main-main saya cakap pula tak bawa kat rumah. Kita nak kadang fikirkan dah banyak lah macam-macam lah apa kata orang berkirupi ataupun tik-tik yang kita dah dengar padahal ada tak ramai yang pun tidak. Jadi hari ni yang saya nak cakap ni saya berkiri orang-orang yang saya fikir apa ni mesti tu hari-hari apa yang awak kerja semalam itu awak hari sekali itu awak berjalan yang kerja bawa pagi bawa pagi duduk di relax bawa pagi mandi bawa pagi tak apa lah mesti aku nak mesti lagi
Mula-mula ni bila katanya di urban semua, terakhir semua. Adalah tu waktu pekerja tu, waktu orang kami. Jadi, kalau nak buat, nak tujuk tadi, ada pun jadi yang kita
Kalau apa harga dalam diri kita, katalah dalam yang dari mana dia okey, itu boleh tak? Itu tak boleh tak? Tidak boleh saya tahu dia tentang mahasiswa dia, kalau dia tak tahu dia, dia belum menentukan tadi. Itu, cukup. Sebenarnya barang-barang yang berlanjut. So, sampai kalau dapatkan kopi, jangan kain yang sedang. Kalau yang mati, dia tak ada gitu.
720 jam satu bulan. Tapi tinggal lah, bagaimana dari itu? Dan ilmu ini dikatakan boleh
mencapai kebahagiaan. Harta, harta boleh dibeli, ilmu kita ada tak boleh dibeli. Tak boleh dapat dengan jalan sesuatu. Harta boleh dapat dengan jalan ku, mana aku lewat yang tidak. Al-ilmu, mesti dipahami. Saya berikan lagi, kita tak boleh baca. Pengetahuan, jadi ilmu lain adalah takda untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Sehingga Nabi Muhammad SAW merasa rugi. Kiranya sehari Nabi Muhammad SAW tidak dapat menambahkan ilmu bagaimana takdanya yang diwariskan oleh Al-Qurani. إذا أتى علي أيام لا أزداد في علما يقرب إن الله عز وجل ولأبوني كريم في طلوع شخص ذلك اليوم. Artinya apabila dia, apabila aku didatangi oleh suatu hari dan aku tidak bertambah ilmuku pada hari itu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah SWT, maka tidak ada keberkahan untukku dalam terbit matahari pada dulu. Kita selalu tak dapat ilmu, dia rasa tak berkat lagi. Dia rasa kecil. Kita pula tak dapat ilmu pun, dia lagi yang berdua. Itu tak sebab apa yang saya kata itu, kita tak tapi Allah nak beri ini, nak berangkan. Allah punya yang kita, hati kita ni minat. Cenderung. Suka. Apa sahaja yang boleh dapat. Rahmat Allah, Rizal Allah, Nihari Allah, Kuni Allah. Ada tak? Tidak menangkan kami jadi diri kita. Kalau hati dah cenderung, minat. Taklah berapa-apa. Kalau hati dah minat, dah cenderung ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ashabihi wa sahbihi wa sallam.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.